Pada sore hari ini dalam rangka sedekah bumi sekaligus kirab budaya. Monggo. Yang sudah mengaruniakan keselamatan, keberkahan kepada kita semua. Hari ini kita melaksanakan kirab budaya sedekah bumi. Perlu saya laporkan ke Bapak Wakil Bupati. Ini mungkin yang mas pertama di Kecamatan Rejo Tangan, pertama di desa. Sedoyo kalih dosa RT, sedoyo ngedalaken tumpeng. 4 RW, sedoyo ngedalaken tumpeng. Baris wonten ing wingking menika saperlu ngraosaken syukur kita wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Pitulungi. Kedaya baris wonten ing wingkingipun. Thank you.
siap. Hiburan atau kegiatan yang tadi malam adalah pentas seni dan sore hari ini adalah karnaval atau pawai budaya. Insya Allah minggu malam Senin besok malam Insya Allah masih
song podo rebutan her, kabeh song podo cur-curan, dimolasan, bolulasan, selikuran, patlikuran, patang puluhan, satusan, sewonan, pendaan. Woi, kui song opo selamatan, tak omongi polo, percuma song pengariti tapi tanggapan orang mesti, percuma song orang tapi tanggapan orang. Amin, nyuwun sewu polo, iki lo, by song sistem Jawa Timur.
Maksud pada sore hari ini dalam rangka sedekah bumi sekaligus kirab budaya. Monggo. Iya, kelihatannya ini masih separuh yang sudah masuk tumpeng ini. Iya. Boten dipinjemita mekaten matur nuwun dan juga kepada seluruh peserta kirab budaya yang sudah sampai di finish. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya, dan selamat datang. Kami sampaikan dan ribuan terima kasih. Ini rasa bentuk kebersamaan kita, guyub rukun belum diajak nih. Bapak Ibu sabar nggih, mengki kebahagiaan, ngapunten. Yang ketiga sambutan dari Bapak Wakil Bupati Tulungagung, kemudian dilanjutkan dengan acara hajatan. Nanti akan diucapkan oleh Bang Saudi, kemudian doa oleh Bapak Muhammad Yasin, dan mestinya baru murak tumpeng setelah dihajat nih. Berikutnya adalah ramatama penutup. Baik Bapak Ibu, karena dia tidak sabar. Amin. Ya. Anak kecil tolong enggak dengar ini Mas Nanang ini ya. Ya, tolong ini dibantu ketertibannya nggih. Baik, ini saking antusiasnya. Maaf Bapak-bapak undangan ya, sukses. Baik, mari kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Desa Tugu kepada Bapak Didi Purnonugroho. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, salam sejahtera, rahayu dan kita sedaya. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Tulungagung, Bapak Gadok Sumibowo SD. Yang kami hormati Bapak Muspika, Bapak Camat Raja Tangan, Bapak Bupati Camat Mujamsu, Bapak Kapolsek, Bapak Kandramil, dan juga yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pariwisata Kota Tulungagung, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Kades se-Kecamatan Rejo Tangan, yang saya hormati segenap peserta kirab budaya sedekah bumi di Desa Tugu tahun 2023. Belum kita lanjutkan, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah mengaruniakan keselamatan, keberkahan kepada kita semua. Hari ini kita melaksanakan kirab budaya sedekah bumi. Perlu saya laporkan ke Bapak Wakil Bupati. Ini mungkin yang mas pertama di Kecamatan Rejo Tangan, pertama di Desa Tugu. Kalau yang kecil-kecil pernah, coba lalu. Tapi hari ini kita cukup satu desa kompak, dan harapan kita semua dengan budaya sedekah bumi ini, rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semakin tebal, dan kita harapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, berkah kesejahteraan, kemakmuran, keselamatan buat kita semua. Dengan hormat kami mohon Bapak Wakil Bupati untuk nanti berkenan memberikan sambutan dan semangat, sambutan penyemangat buat kami semua. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi matur suwun Pak Wabub, Bapak Kadot Sunu Wibowo, ingkang sampun kersa rawuh wonten Desa Tugu.